Kembali bersama Telegram dan Cengang Mantap Toyang. Saya Zaf, sama saya Mail. Untuk episod kali ini, kita akan mengumpas filem Girlfriend Contract. Filem arahan Virginia Kennedy, terbitan Framework Studio. Pelakon terdiri daripada Kiss Fu, Christina Munin, Azad Jasmine dan Ron Clare. Filem mengisahkan seorang jaga tampan yang memakai vest setiap hari, mengambil seorang gadis kampung untuk menjadi girlfriend kontraknya untuk menyelamatkan klik-klik. Okay, at first masa aku tengok trailer dia, aku ingat cerita ni yang sambung-sambung tau. Yang macam yang drama sambung-sambung tau. Yang everyday punya yang okay. satu jam sambung-sambung tu. Uh-huh. At first aku ingat tu. Okay, tapi ingat. Lepas tu dia buat movie. Tak, at first aku ingat dia drama sambung-sambung, drama bersiri. Okay. Tapi sebenarnya tak. Tapi sebenarnya dia feature film. So aku macam agak terkejut. Kenapa kau kata dia drama bersiri? Atas sebab apa? Tak tahu lah. Sebab aku tengok kualiti dia. Kualiti shooting dia tau. Okay. Dia ada unsur-unsur macam drama sikit, cerita pasal kampung, ada cerita pasal orang kaya. Sekarang standard lah. Drama cerita macam itu lah. And then tajuk pun Girlfriend Contract. Tak commercial babe untuk filem. Dia lebih komersial untuk drama bersiri. So kau against? aku terkejut je. Aku macam okay, filem apa? So filem maknanya kena tengok wayang lah. So sebab kalau drama bersiri, aku memang tak ambil pot. Maknanya masa kau tengok trailer tu. Trailer, masa aku tengok trailer. Trailer tu untuk movie ke? Yes. Ha. Oh, tak tahu buat trailer ada keluar untuk drama ada. 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 Kalau tengok cerita biasa dia kan. And then lepas kau dah tengok wayang? Lepas aku tengok wayang, okay, masa aku tengok trailer je, aku dah macam, ni Fifty Shades of Grey ke? Macam dia memang ada unsur-unsur tu sikit kan. Okay. So pasal Fifty Shades of Grey adaptation ataupun influence daripada Twilight saga yang tak berjaya. Twilight pun tak best. Fifty Shades of Grey pun hancur. So macam engkau mengadaptasi daripada yang tak best. So dia memang ada cakap yang dia adaptasi daripada. Tak silap aku ada baca somewhere director ni cakap dalam satu PC dia kata. Aku tak tahu lah, sekarang dekat internet semua betul kan? So percaya lah kan. Dia kata dia adaptasi daripada Fifty Shades of Grey tetapi versi ringan. And so dia tak vulgar lah. Dia tak ada BDSM. Tapi itulah aku pelik. Kalau dia kata dia adaptasi daripada novel Fifty Shades of Grey daripada filem Fifty Shades of Grey, macam mana dia boleh claim cerita asal tu daripada dia? Sebab okay, terpampang betul cerita asal. Siapa? Virginia Kennedy. Skrip dia. Skrip dia. Director dia. Dia nak jadi macam darah panas aku rasa. Mungkin dia boleh cakap dia influence daripada filem Fifty Shades of Grey kan. Tapi kalau dia cakap adaptasi tu aku rasa tak kena lah. Dia tak boleh cakap yang dia asal dia lah. Kalau dia adaptasi kan, tak boleh. Itulah kat internet kadang-kadang orang cakap lain. Dia reporter tulis lain kan. So dia tak tahu lah kan. Aku tak berapa minat sangat sebenarnya cerita ni. Okay, kalau Twilight pun aku tak suka, Fifty Shades of Grey pun aku tak suka. Mustahil lah aku suka cerita ni kan. Memang betul lah cerita dia ringan lah. Kan? Terlampau ringan. Dia punya ringan tu macam tak ada apa-apa. Dia cerita ni daripada start sampai habis, everything by force. Dia tak ada karakter yang betul-betul mendalam. Tak logik lah cerita. Dari start dekat kampung sampai pergi KL. Sampai dia berjaya lah, kononnya berjaya lah. Tu lah cakap everything by force. Dia dapat semua jatuh cinta. Yang lelaki tu suka dekat dia pun by force, dia suka kat lelaki tu by force. Macam mana bapak dia boleh datang untuk presentation ni pun aku tak tahu. Faham sebenarnya. Oh yang last tu okay. So everything aku sampai sekarang tak tahu bapak dia buat apa. Bapak dia buat rumah. And then kenapa bapak dia suruh anak dia yang kulit duit? Anak dia nak sulung. That doesn't make sense.
Kau suruh anak perempuan kau pergi collect duit dengan tokek lembu. Kan? So tak tahu lah mungkin. Kalau bapak dia sakit ke apa, aku faham. Ini bapak dia duduk rumah dia. Okay, dari segi lakonan. Okay, daripada segi lakonan dalam ni, aku cuma suka Azad aja. Ah ya, Azad. Aku suka Azad aja. That's it. Azad, dia memang kau bagilah dia watak apa pun memang dia boleh bawa. Watak dia tu susah nak bawa tu. Betul aku cakap, untuk dia yang keras. Dia jenis yang keras huha-huha punya. Untuk nak bawa watak tu susah gila. And then the chemistry dia wujudkan antara Omar dengan Azad, aku suka lah. Yeah. Sebab dia boleh cakap Tamil kan. So macam the boss dengan PA punya chemistry tu aku suka lah. Tu je aku rasa yang dia punya best lah. Jalan cerita pun tak ada benda nak bercakap sangat. Yang tak pasal rivalry between Umar dengan Bron tu pun macam tak ada, dia tak ada create apa-apa. Dia kerja satu office. Aku tak tahu Bron ni siapa sebenarnya. Bron ni aku rasa dia kerja juga ke office tu. Okay, so okay, and then dia anak Zainal Zainuddin tu. So mungkin rival kat situ lah. Bapak dia mungkin nak kahwin dengan ni. So problem adik-adik anjing lah kot. Adik-adik anjing wannabe. Maksudnya dia nak kahwin tu later je lah. Maksudnya dia nak lalas tu. Maksudnya dia tapi punya kan rivalry tu start from the beginning. Yang apa nama company dia tu? Monarchy. Monarchy tu si Mustafa Kamal tu Mustafa punya Kamal company. Punya. So dia anak Mustafa Kamal. So kenapa si Bron ni macam ada suara? Tak tahu lah, dia kata kat situ sebab Bron ada satu project yang sukses lah, make money to the company. Okay. So he has itulah, proof, ada proven record lah. Tapi itulah, that's it lah. Senang lah benda tu, senang gila. Dia create everything senang gila. Dia create satu character tu and then terus portray. Tak payah nak backstory, tak ada backstory untuk character. Character development tak ada lah senang cakap. Tak ada character development lah. Ada satu scene yang keluar je scene tu aku tergelak. Scene yang dia main pedang. Oh. Tiba-tiba kan, main pedang. Kat dalam rumah. Itu kan. Nak nunjukkan yang family tu okay, high class gila kan. Main pedang. Main pedang. Selalu benda-benda yang out of norm macam ni. Dalam novel tau. Tapi ini bukan adaptasi from novel. So imaginasi pengarah ni sangat menjangkaui. menjangkaui. Beyond. Tapi kita dah fahamkan gadis-gadis suka cerita ni. Oh, itulah ada juga tanya kan beberapa kawan gadis dan wanita kan. Dia orang suka ke cerita ni? Dia orang suka. Dia kata macam sweet gila. Macam okay, aku macam mungkin bukan kita punya cup of tea kan. But then surprisingly, kutipan dia almost RM700,000, RM693,000 kutipan dia. Banyak tu. Banyak gila. Untuk movie ni aku rasa banyak gila. It's a success for the studio lah. It's a success for the studio and for the director. Tapi aku tak tahu lah kalau dia buat kali kedua guna punya ada shamble ke, aku tak tahu kan. But studio happy lah. Kan? Okay, kau making money for the studio. Maybe so sebab diorang from Primework. Work dengan TV3 kan. So dia punya marketing tu banyak sikit lah. TV3 guna kan. Yelah, Media Prima lah. Marketing every channel diorang. Mungkin lah. Yang berlakon pun semua staff. Ya, mostly pun semua. Semua staff Media Prima yang kod masuk dalam senang. Sekian sahaja daripada kami. Jumpa lagi dari siang akan datang. Jangan lupa kempen kita Satu Bulan Satu Filem Tempatan. Jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum.